Ya, selamat siang pemirsa Sindo Siang, kembali hadir akhir pekan ini menemani aktivitas Anda. Bersama dengan saya Camar Hendra, berikut berita pilihan siang ini. Proses perbaikan rampung, jalur kereta Bogor-Sukabumi kembali dapat dilewati. Panglima TNI menegaskan tidak ada batas waktu penyelamatan pilot Susi Air. Hari terakhir cuti bersama stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh para calon penumpang. Kita awali informasi pada Sindo Siang hari ini, pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya membuat jalur perlintasan kereta penghubung Bogor Sukabumi alami longsor hingga sedalam 15 meter. Akibatnya 6 perjalanan kereta Sukabumi Bogor dan sebaliknya dari Bogor menuju ke Sukabumi terpaksa untuk ditunda. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Camar Hendra pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.